sambungan teng putri saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gunrung Imbal dari Selatan Utara yang tidak nakal dan tentunya terbit channel yang sama saudaraku Wong Bebas Sembilan. Oke, kali ini saya bilang di tengah hutan jagung pinggir waduk Gedung Ngombo. Salam santun selalu buat saudaraku semua dan ikut terus videonya Wong Bebas Sembilan. Ini di depan saya sudah ada ban bonsai mentaos ya saudara. Ban mentaos dan ini kayak ciri-cirinya dengan ciri-ciri kayak ini. Datangnya kayak gini. Warna coklat ada bintik-bintiknya putih ya. Dan daunnya lancip. Depan warnanya hijau tua, yang belakang ya hijau muda ya, saudara. Ini kayak gini modelnya. Mentaos di alam liar ya. Ini batangnya. Ini di tengah jagung-jagung, saudara. Kebetulan saya tidak punya bahan mentaos ya. Ini ada dua, satu ini sama yang satu sebelah sini. Nah, sambung sama anting putri saudara. Oke, ikuti terus. Ini mau tak cukar-cukar kira-kira besar apa enggak. Posisinya sangat sulit sekali, duduknya terlalu jeru saudara, jadi ya lumayan sulit ya. Terlalu jauh akarnya, harus berjuang ekstra keras nih bro buat bahan mentaos untuk sambungan teng putri saudaraku. Mantap maknyus. Thank you.
Oke saudaraku, terima kasih sekali telah menyaksikan videonya Wong Bebas Sembilang, yaitu perdunggelan bahan mentas ya, yang sangat butuh perjuangan ya, karena masuknya terlalu dalam, jadi akarnya lunjernya terlalu dalam. Ya apa boleh buat, sudah terlanjur mau didunggal ya, kalau enggak terlanjur enggak tak dunggal. Perjuangan yang sangat luar biasa buat mendapatkan bahan mentas. Jangan lupa di subscribe saudara, biar tambah semangat ya Wong Bebas Sembilang untuk membuat video yang baru yang tentunya lebih menarik dan menghibur ya, sedikit ada manfaat. Oke, terima kasih, saya Guntur Gimbal, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.